Ikan terbang memiliki tubuh berbentuk torpedo yang ramping yang dapat membantu mereka memunculkan kecepatan bawah air yang cukup untuk memecahkan permukaan. Mereka juga memiliki sirip dada yang besar sehingga dapat mengudara. Ikan terbang memiliki kemampuan meluncur yang luar biasa untuk melarikan diri dari pemangsanya seperti ikan makarel, ikan tuna, ikan tondak, dan ikan besar lainnya. Sementara itu, ikan terbang merupakan omnivora yang biasa memakan berbagai makanan, termasuk organisme kecil seperti plankton. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta ikan terbang. Yang pertama, karakteristik ikan terbang. Setidaknya, saat ini terdapat 40 spesies ikan terbang yang diketahui. Selain sirip dada, ikan terbang memiliki ekor bercabang yang tidak rata dengan lobus bawah lebih panjang dari lobus atas. Ada pula spesies ikan terbang yang memiliki sirip perut yang membesar sehingga dikenal sebagai ikan terbang besar bersayap. Yang kedua, kemampuan terbang. Proses terbang atau meluncur yang dilakukan oleh ikan terbang dengan mendapatkan kecepatan tinggi di bawah air, yakni sekitar 59 km per jam. Kemudian, ikan terbang bersayap empat itu akan memecahkan permukaan dan mulai terbang dengan memukul-mukul ekornya dengan cepat saat masih berada di bawah permukaan. Saat terbang, terkadang ikan ini bisa mencapai ketinggian lebih dari 1,2 meter dan meluncur jarak jauh hingga hampir 200 meter. Begitu mendekati permukaan lagi, ia dapat mengepakkan ekor tanpa sepenuhnya kembali ke air. Yang ketiga, menangkap ikan terbang. Ikan terbang tertarik pada cahaya, sebagaimana beberapa makhluk laut. Ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkapnya. Kano diisi dengan air yang cukup untuk menopang ikan, tetapi tidak cukup untuk mendorong mereka keluar. Dibubuhi lampu yang menikmati di malam hari untuk menangkap ikan lusinan yang terbang. Nah, kira-kira segitu dulu fakta ikan terbang yang wajib kalian ketahui. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sekian dulu video kali ini, salam lestari!